kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan Dirjen Bimas Islam Republik Indonesia yang telah membantu dan memberikan program SBSN bagi KUA di tahun 2022. Semoga program ini dapat menjadikan sarana terwujudnya revitalisasi KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.